Lepas tu full court. Ini senangnya membezakan yang hak dan yang batil. Yang batil, hak dan batil. Nak tahu hak dan batil, cerita tadi lah. Kan dalam Quran ada cerita Nabi, ada cerita Rasul. Jelaskan. Kita kata cerita Nabi, ada Adam, ada Iblis. Ada hak, ada batil. Kita tahu hak mana hak, hak mana batil. Jadi nak pilih jalan Adam ke jalan Iblis? Kalau tanya kita, nak pilih jalan mana? Pilih jalan Adam, tinggal jalan Iblis. Turun sikit, kita kata Allah sebut cerita pasal Nabi Nuh sejarah panjang. Baik dalam surah Nuh atau surah-surah yang lain. Zaman Nabi Nuh ialah zaman penyembahan berhala buat kali pertama. Sebelum ni manusia dah buat dosa, buat silap. Pembunuhan berlaku seawal kisah Habil dan Qabil. Tapi manusia tak syirik lagi, tak sembah berhala. Mari zaman Nabi Idris pun penyembahan syirik khurafat masih terjaga. Mari zaman Nabi Nuh, start dah sembah berhala. Start dah manusia mensyirik, menduakan dan mempersekutukan Allah. Jadi tugas besar Nabi Nuh ni nak memerangi, nak menghapuskan pegangan-pegangan dan keingkaran kaum dia dari sudut ni. Sebab tu kita sebut tadi ahsanu amala. Kalau ikut kuantiti, mana ramai pengikut Nabi Nuh dengan pengikut kekufuran? Mana ramai? Kekufuran ramai. Pengikut Nabi Nuh, kalau kita tengok atas kapal dalam riwayat dan sejarah, 80 orang ya? 80 orang. Banding dengan usia Nabi Nuh berapa? 950. Quran cerita 1000 kecuali 50. Pasal apa Quran payah sangat? Kena sebut 1000 terus tak? Payah sangat Quran nak sebut umur Nabi Nuh 1000. Ni dia kata 1000 kurang 50. Matematik ala Al-Quran. Dia nak sebut otak gerak lah. Biar pandai mengira sikit. 1000 tolak 50, 950. Kalaulah setahun seorang kita ambil purata, dah ada 950 orang. Ni 80, tak bayangkan. Mungkin 20 tahun dan seorang. 23 tahun dan seorang. Tapi hak sekecil tu hak ke hak kecil tu batin? Hak kecil itulah hak pengikut-pengikut Nabi Nuh. Manusia-manusia beriman yang terselamat di atas kapal dalam peristiwa taufan. Hak ramai pun, hak kaya pun, hak berkuasa pada masa itu, semua lingkup, semua lemah, semua hanyut, semua tenggelam. Jadi ikutlah yang mentauhidkan Allah, jangan ikut pattern mensyirik, mendua dan mempersekutukan Allah. Senang. Inilah hak, inilah batin dalam pattern ni. Tapi hakikatnya zaman Nabi Nuh ada 5 je berhala besar. Masuk zaman Nabi Hud, 3 berhala besar. Mari zaman kita, ada 2 ke ada 3 ustaz? Tak payah tempat lain, Kelantan saja berapa? Ha. Maksudnya dulu 5, 3, 4 lagu tu, lagu ni nampak. Maksudnya benda ni makin besar. Kalaulah dulu ada berhala, hari ni tak ada berhala, tak payah kita belajar, tak payah mengajar tak apa. Maksudnya berhala tu makin besar, berhala makin banyak. Dulu ada berhala, berhala bentuk tu dan masih kekal. Tetapi ada sebahagiannya, musuh-musuh Islam ni dia kelas. Dia cuba tukar berhala-berhala bentuk baru yang dipanggil budaya fandom. Budaya fandom ni dia tukar. Kalau dia nak ambil patung, dia nak ambil berhala, suruh orang Islam sembah, memang kita tak akan sembah. Wak mari patung tak sembah. Wak mari arca tak sembah. Wak mari apa tak sembah. Dia tukar bentuk fandom, dia jadikan sebagai idol. Idol. Dia cari seorang watak dari kalangan sama macam kita, manusia hak hidup. Mungkin artis, mungkin orang terkenal, beberapa tahun. Ni nak sebut. Nak tengok salah satu budaya fandom, tengok bilik anak-anak kita sekarang. Bilik anak-anak kita sekarang, ada nama-nama sahabat Nabi, ada nama-nama isteri Nabi ke, ada idol-idol dari sudut artis-artis, ahli-ahli juga. Tak mana? Mungkin Lionel Messi dah. Mungkin Ronaldo. Mungkin Lady Gaga. Mungkin Justin Bieber. Mungkin orang tu, mungkin orang ni. Tu mana ni? Minat anak-anak kita. Suruh bilang nama-nama isteri Nabi, tak tahu. Suruh baca nama-nama sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, belum tentu. Suruh baca 2-3 orang sahabat
Tapi sebut nama 10 pemain Barcelona. Satu-satu. Konten. Artis tu sebut boleh tahu. Artis tu boleh tahu. Ini antara bentuk budaya fandom. Bentuk pengidolaan dan keberhalaan bentuk baru bukan lagi bentuk penyembahan. Ini kena beringat. Okey. Yang kedua, mari zaman Nabi Allah Hud alaihi salam. Zaman Nabi Allah Hud, dia tukar karakter. Zaman Nabi Allah Hud lebih kepada materialisme. Ingat betul-betul, zaman Nabi Allah Hud materialisme. Syariat ada tetapi tidak digunapakai. Lebih kepada keduniaan, melupakan kerohanian dan akhirat. Melupakan kematian. Dia lebih mengagung-agungkan apa yang disebut sebagai materialism. Pada zaman dia dibangunkan kota-kota yang besar. Boleh dianggap kosmopolitan pada masa itu. Dalam surah Al-Fajr kan, itu imam kita baca subuh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad tu hati sudah. Maksudnya kamu tengok bangsa Iran. Iran ni bandar, bandar besar, bandar kosmopolitan pada zaman Nabi. Mereka membina bangunan-bangunan yang tak boleh dilihat pada zaman sebelum ni. Hebat dia. Pencakar langit, pembangunan tu hebat. Tapi mereka terlampau menumpukan pada materialism tadi dan melupakan kerohanian, keakhiratan dan kematian mereka. Mereka lupa pada agama dan syariat yang diturunkan oleh Allah melalui Tuhan. Allah tetap hukum. Allah tetap hukum. Hari ini materialisme kuat ke tak kuat? Kuat materialisme hari ini. Bermegah-megah, berbangga-bangga dengan pemilikan, dengan kepunyaan kita, dan bersifat membanding-banding dengan orang lain. Allah, dua tingkat. Rumah aku 13 tingkat. Kereta orang, kereta 2 biji. Tapi bubuk kereta aku 15 biji. Semua bawah. Contoh. Ini Zimbabwe punya cerita. Bukan Masjid Putera. Dah mewah. Kemudian membanding-banding dengan orang lain. Di samping melecih dan memperlekehkan orang lain. Ayat tadi kita tak baca habis lagi. Kemudian mari pula zaman seterusnya. Nabi Allah soleh kan? Dekat je Nabi Allah soleh. Mari zaman Nabi Allah soleh. Mereka seolah-olah mempersenda-sendakan, memperlecehkan Nabi soleh. Seolah-olah kalaulah nak buat utusan yang namanya Nabi dan Rasul, kalau boleh mari dari kalangan malaikat, bukan manusia macam kita. Dia memperlekehkan. Sebab soleh tu orang kampung dia. Seolah-olah kalau kita kata, kalau nak buat Nabi, nak buat Rasul pun carilah orang lain. Ini kita duduk hari-hari kenal soleh. Macam orang kampung kita, Allah, dia ni yang nak lantik Nabi, dia ni yang lantik Rasul. Kalau boleh di kalangan malaikat. Masalahnya kalau malaikat tu jadi susah ke jadi payah? Dia jadi payah. Sebab dia bukan level dan sama dengan kita. Mereka nak turun kena menyamak jadi orang biasa. Kalau tubuh hak sebenar tak muat langit bumi pula. Kalau nak lantik malaikat ni utusan Allah dari kalangan jin dengan iblis, payah pula dah. Jenis sobor saja, benda tak nampak. Kena ke turun hak mari nak cakap tengah malam lagu mana. Lalu pula tepi kubur. Akulah Nabi kamu. Itulah lalu tepi kubur. Ni aku nak menyampaikan wahyu-wahyu. Dia bunuh. Dia nak nafikan mukjizat. Hari ini wujud atau tidak golongan-golongan manusia yang cuba menafikan kenabian dan kerasulan dan menafikan mukjizat para rasul. Ada-ada. Sekarang ni ada aliran rasionalisme. Ada aliran saintisme. Rasionalisme ni mereka berfikiran atas dasar logik semata-mata. Benda ni logik ke tak logik, benda ni rasional ke tak rasional. Saintisme lebih kepada kajian dan ujian sains. Maksudnya kalau wahyu ni ada persamaan dengan sains, boleh diterima. Kalau sains tak mampu nak bukti, tak boleh pakai wahyu. Memperbodoh-bodohkan manusia, memperbodoh-bodohkan akal. Jadi mereka sebenarnya menggunakan isu rasionalisme dan saintisme semata-mata nak menolak mukjizat-mukjizat yang pernah dianugerahkan kepada para Nabi dan Rasul. Dan nak menafikan, melecehkan para Nabi dan Rasul itu sendiri. Hari ini ramai. Ada jenis tak tolak sepenuhnya.
Hani dia boleh terima, Hani tak boleh terima. Hani dia tak terima, Hani dia tolak. Ada atolak langsung. Hak sains boleh buktikan? Okey. Tambah-tambah mari isu Isra' Mi'raj, Aula. Buruk boleh terbang. Sudah. Buruk boleh terbang. Bagaimana nak terima Ustaz? Akal nak terima, memang kalau ikut akal, memang tak logik. Ikut akal memang tak rasional. Tapi ni mukjizat, kita kena percaya, kita kena beriman. Hak terbaru dia buat gambar. Dia buat gambar macam jenis keldai, duk nyengkel macam tu. Kepala buat atas, kaki ke bawah. Lepas tu gambar seorang pakai serban menjangkut konon-kononnya, tu adalah Rasulullah. Di punggung keldai tu macam ada enjin roket. Duk lagu tu. Tapi atas sekali tu dia buat logo pula NASA. Nak cakapnya NASA, Lani ni dah lama dah naik ke bulan. Nabi tu, kita anggap kuno lah duk naik keldai, benda-benda macam tu. Tu pun tak tahu sampai ke tak sampai, NASA duk kat atas. NASA dah membuktikan boleh sampai ke bulan. Ni adalah benda-benda yang dianggap melekeh-lekehkan dan memperlu. Hak terbaru dah tengok apa yang berlaku di Belanda. Di Belanda mereka buat pertandingan melukis watak kartun Nabi Muhammad. Siapa nak lukis bagaimana pun lukis hantar. Kita akan kumpul, kita akan pamerkan. Nah, dia buat pertandingan lukis Nabi Muhammad. Ini dah berlaku. Belanda ni banyak kes dah sebelum ni dah, dari kartun-kartun macam-macam. Tapi lagu tu jugalah orang Islam tetap sama. Hanya membahaskan, hanya marah untuk depan telefon dia lah. Celaka, geramnya aku. Depan telefon lah. Lepas tu masuk WhatsApp lah. Oh, accident hari ni.